Pernah tak buat jigsaw puzzle? Katalah you berada pada keadaan pertama. Diberikan pecahan jigsaw puzzle ni, you tak tahu gambaran dia. You diberi benda tu pecah-pecah, the puzzle. How are you going to fix it? Makin besar pieces dia ni, makin lamalah kita kena pasang dan pasang. Boleh faham tak? Dengan B, you ada gambar Masjid Nabawi ke, you ada gambar Mekah ke, you ada gambar pemandangan ke, you dah ada gambar dan you diminta untuk pasang sambung jigsaw puzzle ni. Sebab kalau kita pilih A, kita kena try and error, lebih kerap, lebih banyak. So B sebenarnya lebih cepat, lebih senang sebab dah ada and in mind. You dah ada gambar penghujung dia.